أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل أعمال عنا في الدنيا واجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والوزان ومن سيء الأسقام. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, mari bersama-sama yang tuan-tuan, puan-puan, para jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita buka pertemuan kita ini dengan kita baca seorang sekali umur kita. Kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh keluarga baginda, para sahabat baginda, para alim ulama dan juga ahli-ahli kita yang telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati Ayahanda Tuan Imam Al-Fadhil Tuan Ali Suami Yahya Selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Masjid Aisyah Kerajaan Sungai Hulu, yang saya hormati barisan para pegawai masjid, yang saya hormati barisan ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, para imarah rumah Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah benarkan kita bertemu setelah mana pada minggu lepas kita tangguh pertemuan kita disebabkan ada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di peringkat negeri. Maka pada malam ini Allah izinkan untuk kita berjumpa dan ambil kesempatan ini untuk tanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, suburkan lagi nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih beri izinkan untuk kita pada malam ini dalam kenikmatan masa yang Allah berikan kepada kita dapat sama-sama kita buat ibadat. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita lakukan. Nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita ini syukurlah kerana tak lain tak bukan tanpa izinnya tak mungkin semua benda ini akan terjadi mengikut kemahuan kita. Tuan-tuan dan juga puan-puan di Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita nak sambung tentang bacaan kitab-kitab ni tuan-tuan, muka surat 104 noh, tengok 104. Maka hadis yang kedua dia beritahu kepada kita yang mana disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana kitab ini disyarah oleh Syekh Mustafa Abdul Rahman. Pada pertemuan yang dahulu ini kita telah pun berhenti pada yang kelima, beriman pada hari kemudian, iaitulah apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata wal yaumil akhir, maka hari kemudian itu kita telah mengetahui ianya adalah hari akhirat. Dan kita dah tahu dah pasal apa dinamakan sebagai hari akhirat, kata apakah sebagai hari kiamat dan juga sebagainya, kerana di antaranya ada empat tingkatan marahil insan. Saya rasa semua dah tahu dah yang mana empat tingkatan itu yang terakhirnya adalah hari akhir, iaitulah hari akhirat waktu mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita ke syurga ataupun ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bukan neraka yang kita tempa, bukan neraka yang kita mohon
pun yang kita minta, tapi yang kita harapkan, yang kita nakkan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang kelima ni tuan-tuan juga perempuan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, beriman pada hari kemudian. Dia kata kepada kita ini, kalaulah amalan itu adalah baik, maka dibalas dengan cara yang baik, yang jahat dibalas dengan cara yang jahat. Tuan-tuan juga perempuan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia kata kepada kita ini hari akhirat, yang mana pada hari ini rugi dan juga sesal di kemudian harinya apabila ketiadaan amalan. Bila tak ada amalan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan rasa menyesal, dia akan rasa rugi. Maka itu yang kita tak mahu ni. Sebab itulah para ulama dia berkata pada kita, termasuklah yang kita tengok dalam kitab ini, jadikanlah dunia ini sebagai alat, bukannya tujuan kita. Yang mana kita boleh buat, kita buat. Yang mana kita tidak boleh melakukannya, azam benda ni adalah benda yang baik, kita cuba untuk melakukannya. Mudah-mudahan dengan niat kita untuk melakukan kebaikan itu, walaupun kita tidak berjaya untuk menunaikannya, maka Allah kira ada insya-Allah. Dan juga yang mana Allah terangkan kepada kita ini, kehidupan yang sebenarnya ialah pada hari akhirat. Dalam Quran Allah sebut dalam surah Al-Kahf yang ke-64, wa ma hadhil hayatu dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan yang sia-sia belaka, dan juga lah hanyalah permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya, kalaulah mereka mengetahuinya. Kalau mereka tahu, tuan-tuan, dunia ini bukannya kekal. Dah dulu dah kita tengok dah kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal, waktu mana dia memberi peringatan ataupun nasihat kepada seorang individu, dia tanya kepada Imam Ahmad, berikan aku nasihat dan juga sebagainya. Imam Ahmad berpesan, tu ada 6 perkara ataupun 5 perkara. Di antaranya, kalaulah kamu sedang mengetahui, kamu telah mengetahui dunia ini akan lenyap dan juga sebagainya, mengapakah diimpukan harta dan juga sebagainya? Kalaulah kamu mengetahui bahawa saja neraka itu adalah maujud, kenapa berbuatkan akan kejahatan dan juga sebagainya? Tuan-tuan juga mempunyai Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia kata lagi kepada kita ni tuan-tuan, manusia akan dikumpulkan di sana nanti. Nanti kita akan tengok nanti. Perenggan berikutnya, dia kata kepada kita, mati adalah perkara yang tentu. Tuan-tuan, tak kira lah muda, tua, tak tua, tak muda, maka tetap akan mati. Tak dan lahir ke dunia pun dah mati lah tuan-tuan. Ada orang yang mana kematian di dalam perut maknya, dalam nyali. Tiba-tiba tengok Allah tak izinkan tuan-tuan, tu cara tak keluar ke dunia. Allah dah atur dah segala benda lagu tu. Nak beritahu pada kita ni tuan-tuan, yang mana adanya kehidupan, mula pastinya akan ada penghabisan. Sebab itulah berkata pada kita ni tuan-tuan, dia kata seorang beriman diterima dengan hormat dengan ucapan allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Dalam surah An-Nahl 32, allazina tatawaffahumul malaikah, mereka-mereka allazina, yakni banyak tuan-tuan, banyak allazina, mereka-mereka ini yang mana diwafatkan, dimatikan oleh para malaikat. Allah Ta'ala perintahkan malaikat Israel alaihi salam, Nabi, walaupun dia ada sebagai seorang Nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul, tetap dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu mana Israel nak ambil nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku? Ditarik pelan demi pelan demi pelan dan juga sebagainya. Jibril tak sanggup tengok ni tuan-tuan. Barrafiqul A'la, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika inilah tuan-tuan, nama manusia tetap akan meninggal dunia. Yang mana meninggal dunia ini dengan cara yang baiknya, dia buat amalan dengan cara yang elok, dia yakin bahawasanya amalan dia ini patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi pun ajak benda yang sama, dia pun buat, maka mereka inilah at-tayyibin. Tayyibin ini mereka-mereka yang jemput di para malaikat, yang mana dengan cara yang baik. Mana kata ni tuan-tuan, ada malaikat cabut dengan cara yang baik, dan kita boleh faham dekat sini, ada juga malaikat akan cabut dengan cara yang tidak baik. Rentak nyawa tuan-tuan, tak tahu bila, tengah-tengah buat maksiat, ada tuan-tuan, duduk dalam pusat pelacuran, tiba-tiba meninggal dunia, kena serangan jantung juga sebagainya. Tuan-tuan, benda yang tak pasti tuan-tuan, kita tak tahu nak pergi lagu mana. Dan kita harapkan bila kita tak tahu nak pergi lagu mana, kita akan buat benda yang baik. Isti'adat liyaumir rahil, persediaan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana yang buat dengan cara yang baik, malaikat cabut nyawa dia, apa yang mereka berkata? Yaqulun
yuqaduna. Malaikat malaikat ini akan berkata pada orang-orang yang mana dijemput daripada malaikat dengan cara yang baik, salamun alaikum, maka salam sejahtera ke atas kamu kesemuanya. Kita lah tu tuan-tuan, kita minta lagu tu. Tuan-tuan, tapi dia minta lagu tu kena faham lah. Kita kena buat benda-benda yang baik. Maka antara ada tuan-tuan, kematian kita dah tahu dah. Nak pi ni bila tuan-tuan, itu kita tidak pasti. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW, dia pesan hadis baginda, hadis Abu Hurairah. Yang bawa sahaja Nabi berkata, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, umur umatku ini di antara 60 sehingga 70. Nabi pun 63 tahun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kata 60 sampai ke dapat ke 70. Tapi tuan-tuan jangan duk expect, jangan duk sangka kita akan sampai umur sekian muka. Kadang-kadang ini tuan-tuan tak sampai umur itu Allah jemput, siapa yang mengetahuinya. Kemudian malaikat itu membawa rohnya ke langit. Lepas mana dijemput tuan-tuan, bawa rohnya ke langit. Di sini juga tuan-tuan ada tu kisah. Waktu mana dalam kitab Tafsir Ibn Kathir, Azhar bin Sa'id kata kepada tuan-tuan, waktu mana bulan Ramadan, tuan-tuan, yang mana bulan Ramadan ini malaikat turun. Bila malaikat turun ni, malaikat cari hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat jumpa kawan ni, malaikat jumpa kawan ni, malaikat jumpa kawan ni, ya fulan, ya fulan. Yang mana lelaki-lelaki pun jumpa, yang mana perempuan pun jumpa. Disebut di kitab Tafsir Ibn Kathir, lepas mana jumpa orang tu tuan-tuan, ada yang malaikat kata ni, hang jumpa siapa dia? Bila malaikat naik tuan-tuan, jumpa dengan malaikat yang ni, pakat dia cerita, hang jumpa siapa dia? Dia ni dia buat apa dan juga sebagainya. Pakat dia bawa tuan-tuan cerita yang benda-benda yang baik. Ada malaikat yang kata ni tuan-tuan, dia ni buat benda yang baik belaka. Tuan-tuan, ada juga malaikat yang kata, waktu pagi dia beriman, main waktu petang dia tak beriman. Ada lagu tu. Ada yang malaikat akan kata, waktu pagi dia ni tidak beriman, main waktu petang beriman pula dah. Contoh ada tuan-tuan. Kan contoh yang kata beriman tak beriman ni macam mana? Contoh waktu pagi tak sembahyang. Tuan-tuan, mai waktu sembahyang dia tak sembahyang. Waktu pagi, mai kata lepas waktu petang sampai ke malam dia sembahyang pula. Contoh macam tulah. Ha, kita baca yang mudah lah betul. Tuan-tuan juga bapa kita Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Malaikat mereka itu membawa rohnya ke langit. Allah menerima segala amalannya dan liputi rahmatnya itu. Setelah itu mereka membawanya kembali ke bumi untuk ditanya ke alam kubur mengenai i'tiqadnya terhadap Tuhannya. Siapakah Tuhannya? Tuan-tuan, bila tengah lagu ni, siapakah Tuhannya? Man khaliqahu, siapakah Tuhannya yang menciptakan dia? Walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, kita percaya yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita percaya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, pasal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain tak bukan dengan wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, nabu' ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembah pada Allah, sembah, ubud, ambudun dan juga sebagainya. Kalimah ambudullah tetap berada pada kita ni tuan-tuan. Benda apa yang kita bawa pada ketika ini? Siapakah Tuhannya? Tuan-tuan, tentu yang kita ada minta Allah maja'al qabrahu radatan min riyadil jannah kan, wala taj'al min hafzin min riyad juga sebagainya yang kita minta. Tuan-tuan, kan kita minta dalam apa ada semayang jenazah pun kita minta. Lepas tu habis semayang jenazah ni, apa yang kamu nak kata kepada si mati? Baik belakang. Tuan-tuan, macam baik. Semua baik belakang tuan-tuan. Pakai doa benda yang baik. Tapi tuan-tuan, kadang amalan dia tak baik. Yang tak faham lagu ni, hang buat baik dibalas baik, hang buat tak baik, maka tunggulah azabnya. Tuan-tuan, yang ni, yang bila mana adanya yakin akan ada pertanyaan mungkar dan juga nanti dalam azab kubur nanti ini. Maka ketika itu, yang tengok ada Tuhannya, siapakah Tuhannya? Terhadap agamanya, apakah agamanya? Oh, dia bawa pula cerita tuan-tuan. Ni bawa pula dah rasmi dah tuan-tuan. Yang dulu saya cerita ni, yang kata apa dia ni, Zulqarnain, apa yang bawa risalah tu tuan-tuan, puak-puak yang kata nak melabelkan, nak bersama ratakan agama. Lepas tu Fasuhuf Abraham dan juga sebagainya, yang jenis puak-puak ni tuan-tuan ni menyebarkan risalah ada sesat ini. Maka ketika itu tuan-tuan, siapakah agamanya? Tak boleh lari tuan-tuan. Yang bercakap-cakap ni kepada dia tuan-tuan, bukannya mulut kita. Kita rajin baca Yasin malam Jumaat. Tuan-tuan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita baca Yasin ni tuan-tuan. Bila mana kita baca Yasin ni, apa yang kata? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami akan kuncikan mulut mereka. Yang akan berkata-kata tangan dan juga kaki mereka. Kalau kita buat benda yang baik ni tuan-tuan, tak
saksinya bahwasanya tangan kita akan bercakap benda yang baik kepada kita. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian, agama dia, apakah agamanya, rasulnya, siapakah rasulnya. Kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah, Tuhan kita adalah Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, mengaku nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tapi pada hari ini tuan-tuan, bapak ramai yang menghafalkan sunnah nabi tuan-tuan pada hari ini. Tu sambut Maulidur Rasul tiap-tiap tahun. Sudah. Oh, alalah tu membalut dia nampaklah pada hari Khamis depan. Oh, ni selingat iklan-iklan. Tuan-tuan, dia cerita tuan-tuan, dia bukan beli spray belakang. Dia kena ada iklan. Dalam TV punya tu. Tuan-tuan, oh, Khamis depan ni tuan iklan lah. Khamis malam Jumaat depan. Ni saya abang awal ni, majlis pertama yang saya beritahu ni. Tuan-tuan, sebab dah di apa beri kebenaran. Oh, Khamis malam Jumaat minggu depan ni tuan-tuan, insya-Allah Jabat Agama dengan kerjasama pejabat daerah dan juga ladang, kami akan buat satu program Cinta Rasul, Mahabbatul Rasul. Tuan-tuan, sempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak boleh buat pada bulan Rabiul Awal, tapi Jabat Agama saja letak lewat tu tuan-tuan tu, sebab nak habaq. Bukan tarikh tu je boleh sambut maulid. Tuan-tuan, maka hari Khamis minggu depan ni 12 hari bulan Oktober, lepas Isyak saja letak pukul 9 malam. Tuan-tuan, duduk sembang dengan Tuan Syed Luqman juga sebagainya, nak mula untuk berapa. Lagi sepakat bahasanya mula pukul 9 malam bertempat di Dewan Sukan Ladang. Dewan Pembinaan Ladang tu, tuan-tuan, dekat sebelah dengan Sekolah Kebangsaan Negeri. Tuan-tuan, insyaAllah lah kita akan ada jemputan apa dia ni, ceramah, ada kata pengisian. Lepas tu kita akan ada anugerah tokoh pendakwa daerah Langkawi. Kemudian kita ni bocor awal ni, yang bocor awal ni. Lepas tu kita akan ada, kita akan cuba untuk mengangkat seorang apa dia ni, anak-anak kita. Seorang anak kita yang berjaya peringkat hafazan gafar kebangsaan, dia dapat nombor 2 orang Langkawi tuan-tuan. Oh, tuan-tuan nak tengok siapa dia, pergi malam tu insyaAllah kita akan bagi dia. Nah, kita akan cuba untuk mengangkat anak-anak kita ni tuan-tuan, yang mana dia ni menang nombor yang kedua peringkat kebangsaan. Bayang tengok tuan-tuan, peringkat kebangsaan tuan-tuan, daerah dia lepas, lepas tu negeri dia lepas, kebangsaan dapat nombor 2 tuan-tuan ni, bukannya cantalang orang Langkawi kita juga, anak Langkawi. Tuan-tuan, insyaAllah kita akan bagi peluang dekat dia pada malam tu, dan insyaAllah akan ada sedikit apa dia ni, persembahan nasi daripada kumpulan yang terkenal. Saya tak mahu lah kumpulan tu. Nah, lagi bocor habis ke semua, tuan-tuan tak mahu nak pergi. Nah, ditunggulah banner tu, insyaAllah kita akan tengok dalam apa dia ni media, dan insyaAllah lah tuan-tuan tengok dalam video. Siapa dia ni? Ha, bukannya cacalang jenis geng nasi yang legend-legend. Oh, yang sebaris dengan Raihan tuan-tuan. Tapi bukannya Raihan lah, sebaris dengan dia. Dan kita akan bawa main insyaAllah pada hari Khamis malam Jumaat 12 Oktober. Sebab kita bagi dekat mereka ni nasyid pun tentang Nabi, ceramah pun tentang Nabi, tokoh pendakwah pun jadi dakwah tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kembali tajuk kita habis dari iklan tu, maka balik mengaji balik terhadap Rasulnya. Kita mengaku, kita kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi berjuang untuk kita lama dah tuan-tuan ni. Hidup Nabi tak pernah senang. Waktu mana zaman dia dekat kota Mekah, apa yang terjadi, macam-macam yang Nabi juga, macam-macam yang Nabi kena. Tuan-tuan, nak bunuh Nabi, berapa ramai yang nak bunuh Nabi ketika itu. Dan waktu mana Nabi nak berjaya kota Mekah, mereka kota Madinah, nak bunuh Nabi juga tuan-tuan. Tapi Allah lindungi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, perang Uhud tuan-tuan, nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni berdarah Nabi. Tuan-tuan, kita bagaimana pada hari ini? Nabi buat segala benda itu tuan-tuan, nak mengangkat kalimah asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan sembah benda lain, sembah Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana dengan surah Nabi pada hari ini tuan-tuan? Fikir balik. Nabi kata apa? Waktu mana makin tidur, nak kena buat apa? Kehidupan kita lah. Mana kehidupan kita lah. Lepas tu dalam kerja kita nak kena buat apa? Lepas tu dalam seharian kita nak kena buat apa? Lepas tu muamalah kita dengan orang yang lain nak kena buat apa? Nabi tinggal kita cukup cantik tuan-tuan.
Nak bangkit, apa yang Nabi ajak kita? Tuan-tuan, lepas bangkit, apa yang Nabi ajak? Nak masuk da'iyah, Nabi ajak doa. Nak keluar da'iyah, ada doa dia. Nak pakai baju, ada doa dia. Nak masuk, apa dia nak pergi, nak turun rumah, nak pergi kerja, ada doa dia. Nak naik kenderaan, ada doa dia. Semua Nabi ajak, tuan-tuan. Tak tinggal kita satu tempat pun, tuan-tuan. Nak masuk da'iyah, tempat yang kotor, tuan-tuan. Tempat yang Nabi pun, Nabi kata ada doa dia. Kita juga berpaksa Allah Subhanahu Wa Taala sila kita bagaimana pada hari ini. Sebab itu dia kata pada kita terhadap Rasulnya. Siapa tak Rasulnya, tuan-tuan? Tak ada guna, tuan-tuan. Kalau kita hidup angkat sepanduk, tuan-tuan, angkat sepanduk juga sebagainya. Minta maaflah saya sebut kesakit pada malam ini. Sebab kadang-kadang, tuan-tuan, saya tengok, ya Allah, kadang-kadang lah, tuan-tuan. Fikir juga lah, tuan-tuan, sambut juga sebagainya. Masjid tak tu je lah. Tuan-tuan, sedangkan Nabi kata, main, marah pagi cukup banyak fadilatnya. Tuan-tuan. Tuan-tuan, ya Allah SWT, tak majlis pun jangan ada majlis. Tak boleh macam tu. Tak ada contoh. Nah, waktu dengar tu, Syekh Muhammad kata lagu tu, timbalan kami lagu lagu tu, lepas ni kita tak payah buat program. Tak boleh lah, tuan-tuan. Nah, itu sebagai penarik kita ni. Nak abak, tuan-tuan. Bukan nanti program ni kita nak marah ke rumah Allah SWT. Bukan nanti program kita nak ingat kepada kita Nabi Muhammad SAW. Tak kira waktu, tak kira bulan, maka ihya Nabi itu nak kenal dalam depan kita. Yang kata, dengan Rasulnya, siapakah Rasulnya? Pertanyaan ini tentu dapat dijawab dengan tegas kerana ia hidup di dunia ini menurut i'tiqad dan ia beramal sesuai dengan tuntutannya, maka sejak itu dibukakan kepadanya pintu untuk masuk ke syurga. Tuan-tuan, syafaat Nabi. Tuan-tuan, syafaat Nabi semua segala benda lagu tu. Kita tengok hadis rawat juga. Waktu mana Nabi kata, pergi jumpa Allah SWT sujud yang agak yang lama. Ada hadis yang dulu ni, tuan-tuan. Bila mana Nabi sujud, lama. Thumma yuqal. Kemudian berkatalah Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Muhammad, irfa' ra'saka tertu'ta' wa syfa'tu syafa' wa Muhammad. Angkat kepala hang, hana minta pak, bukan tunaikan. Hana syafa'at, aku akan berikan pada hari ini. Tuan-tuan. Nabi pun kata, tuan-tuan, ummati, ya Rabbi. Apa yang kata? Apa yang berlaku pada Nabi? Allah bukakan pintu yang mana kemuliaan tidak pernah dibuka pada baginda Nabi Muhammad SAW. Tak pernah buka pada Nabi-Nabi yang lain. Tak pernah buka pada Rasul yang lain. Tuan-tuan, ini sebut dalam sebuah hadis yang begitu panjang, tuan-tuan. Lepas tu apa yang terjadi? Allah kata, adkhil ya Muhammad min ummatika. Wahai Muhammad, masuklah ke seluruh umat kamu, wahai Muhammad, ke dalam pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk ke mana? Masuklah, tak ada masalah. Kecuali ada disebut lagu tu. Illa, kecuali siapa-siapa yang pernah berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, I'm sorry to say, no entry. Oh, dok aku tu. Tuan-tuan, bahasa Arabnya mamnu' ad-dukhul, jangan masuk. Tuan-tuan, tak boleh masuk. Siapa-siapa yang buat syirik pada Allah SWT, maka tidak akan peluang untuk dia masuk syurga Allah SWT. Tapi ada apa, tuan-tuan? Ada peluang tak? Ada. Kalau ada sebab bertaubat pada Allah SWT. Ini tak sebab bertaubat ni, tuan-tuan. Kita tengok apa yang berlaku pada hari ini, macam-macam. Berdeka cara berdeka. Ada pula pejabat agama ni kata, minta tolonglah. Saya ni tak boleh lari lah apa-apa ni. Saya ni janda. Tuan-tuan, saya ni janda habis tu. Kata tak, saya boleh lari. Saya pergi mana-mana, saya peringatkan laki-laki tu. Oh, dia buat lagu tu. Tuan-tuan, bila laki-laki tu dibunuh saya, saya turut apa yang dia ada. Saya fikir saya macam orang bodoh. Ustaz, tolong saya, Ustaz. Tuan-tuan, ni sepuluh kata ingatik lagu tu lah, tuan-tuan. Jangan buat. Takut-takut ni, tuan-tuan. Nak makdud kita punya amalan kita, syirik pada Allah itu termasuk dalam kalimah ini, maka pintu syurga akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dekat sini ini, siapa-siapa yang jaga akan Tuhannya, akan agamanya, akan Rasulnya, akan masuklah ke dalam pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Keadaan ini tidak dapat dipetik oleh orang-orang kafir kerana mereka selamanya penuh kesah dengan ketakutan, sedangkan roh mereka tidak dibenarkan naik ke langit seolah-olah yang dihadapkan pada mereka tidak terjawab. Orang kafir bila tanya, siapa Tuhan hang? Tak boleh jawab. Siapa agama hang? Tak boleh jawab. Apa agama hang? Tak boleh jawab. Siapa Rasul hang? Tak boleh jawab. Maka ketika itu gagak-gagak belum lagu tu. Tuan-tuan, disebut dalam kisah surah An-Naba. Tuan-tuan hati tu yang baca. Dan amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, sampailah habis tu.
Tuan-tuan, ayat yang keduanya, berangkat surat yang belakang tu tuan-tuan. Innalil muttaqina mafaza. Ketahuilah, bahasanya orang-orang bertakwa ini mereka akan mafaza, beribad, berjaya. Mereka pada pada kita ini, kuntu turaba. Tuan-tuan, nak patah balik ini tuan-tuan. Maka dalam surah An-Naba, tuan-tuan pagi tengok tuan-tuan. Bermula ayat yang pertama, sampailah ayat yang ke-40. Ayat yang pendek-pendek-pendek ni tuan-tuan ni. Tapi kalau tuan-tuan baca tafsirannya, ish, kata orang kata tuan-tuan, beza antara orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang kafir lagu mana Allah cerita dalam tu tuan-tuan. Nah, nikmat macam mana? Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Macam-macam Allah bagi pada mereka. Tuan-tuan, tu kata orang yang bertakwa, yang bertakwa pada Allah SWT, yang mana kafir ni tuan-tuan. Apa yang terjadi juga diceritakan dalam surah An-Naba. Tu salah satu contoh. Tuan-tuan, dalam Quran ni, Quran tu ada 6000 lebih ayat, surah 14 surah ni tuan-tuan, banyak surah yang ditakan akan nikmat dan juga sebagainya. Ada juga ayat-ayat yang menerangkan tentang azab serta Allah Subhanahu wa taala. Tapi tengok kan, sebab tu Allah tinggalkan, Allah Bapa dia tinggalkan kepada baginda Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran itu Nabi tinggalkan kepada kita. Tuan-tuan, kita baca dia. Baca, kita faham dia tuan-tuan. Maka mudah-mudahan tuan-tuan lebih kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang-orang kafir ini mereka akan keluh kesah dalam ketakutan, roh mereka tidak dimenangkan naik ke langit, soal-soal yang diharapkan mereka tidak akan terjawab kerana mereka tidak apa dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia hebat tuan-tuan, nak apa semua dia boleh dapat, kereta apa semua dia boleh beli tuan-tuan. Yang kata Nabi itu tuan-tuan, Nabi kata pada al-jannatu apa dia ni, ad-dunya sijrul mukmin. Tuan-tuan, dunia ini merupakan kebungan bagi orang yang beriman, wal jannatu lil kafir, syurga bagi orang yang kafir. Bila dunia tuan-tuan, dunia alam akhirat, Nabi kata kepada kita alam akhirat ini, nah mana dia ada hari itu. Dia kata kepada kita ni tuan-tuan, bahawasanya alam akhirat nanti ini merupakan satu benda yang mana akhirat syurga bagi orang-orang yang bertakwa, yang kata beriman tadi ini merupakan azab seksa bagi orang-orang yang kafir. Terbalik itu tuan-tuan, terbalik. Maka siapa-siapa yang nak sama benda yang baik, ketahuilah bahawasanya kita tahan, kita punya nafsu, tidak melakukan segala benda yang tidak baik dan sebagainya, syurga lah tempat bagi kita. Nikmat yang cukup banyak. Kita akan nampak pada yang akan datang ni tuan-tuan, nama-nama syurga dan juga nikmatnya. Baik. Dan juga dengan kepada kita, tidak akan terjawab kerana mereka hidup di dunia tidak mengenal Tuhan, tidak tahu agama. Yang mereka tahu adalah soal hanyalah kehidupan. Sekali lagi, kehidupan yang dan dimulai pada masa itu, dibukakan kepadanya pintu neraka dan diseksa dia hingga kiamat. Tuan-tuan, hingga kiamat ni, nanti dia akan cerita kepada kita ni tuan-tuan ni, bagaimana ni tuan-tuan, neraka tuan-tuan. Nanti kita akan jumpa nanti ni tuan-tuan. Dan dia kata apa dia? Neraka akan berkata, kan? Han cukup dah. Oh, ada malaikat kata tak nak makan. Cukup lagi. Dia kata tak cukup lagi. Nak tambah. Mai aku nak buh lagi. Tuan-tuan, neraka tu. Dia cakap lagu tu. Maka bagi orang-orang yang tidak melakukan kebaikan, inilah mereka punya tempat. Demikianlah keadaan manusia telah mati. Dan kematian itu bukan selama-lamanya. Kerana akan dibangkitkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Anbiya 104. Yauma natwis tamama katayi sidri lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alayna inna kunna fa'ilin. Yang ni Allah berita kepada kita ni tuan-tuan, keadaan kiamat nanti bagaimana. Kiamat tuan-tuan, yang kata hari akhirat ni, pada hari kami gulungkan langit. Oh tuan-tuan, Allah kata kami, kalau dalam apa buku ni dia kata K tu K besar. Tuan-tuan, kalau kata kami, yauma natwi nahnu, kami tuan-tuan, na'bah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kami gulungkan as-sama langit. Bayangkan tuan-tuan, kita ni duk meh apa-apa, kita pergi gulung dekat dia tuan-tuan, penyek yang duk dalam tu. Kalau lah bumi ni tuan-tuan, langit ni bergulung-gulung, kita nak pergi mana tuan-tuan? Tak boleh pergi mana. Ketika itu, yauma natwis samaa'a katayi sijri, ketika mana kami gulungkan langit sebagaimana menggulungnya kepingan helaian bagi tulisan-tulisan.
Tuan-tuan, macam kata hitam. Kan kata hitam ni tuan-tuan, kita gulung dia. Gulung dia. Kita duduk dalam ini tuan. Agak kau dah nak pergi mana tuan-tuan. Pendek tu, tak tahu kata pocok. Tuan-tuan, macam dengan semut lah semut. Tuan-tuan, semut. Kan, semut masuk dalam buku. Kan, semut masuk dalam buku. Kan, tiba-tiba tak sedar, tak pek semut tu. Tuan-tuan, duduk lagu tu, pendek tuan-tuan tu. Dan mati dia. Macam itulah keadaan kita nanti ini, yang mana lil kutubi, bagaimana tulisan-tulisan, sebagaimana kami mulai kerja yang pertama, kami akan kembali ke dia. Oh. Tuan-tuan. Yang mana kama badakna awal khalqin, kami ciptakan dia pada kejadian yang pertama. Hang laki-laki, laki-laki lah hang, kejadian yang pertama tu. Tuan-tuan, hang perempuan, perempuan lah hang. Oh, ni ada dari ni, tukar belakang. Kan, makan keri muka, payah dalam bawah dia. Okay. Contoh lagu tu, tak kata buat siapa-siapa. Kan, payah lah ni, peringat lah, juga sebagainya. Hang laki-laki buat cakap laki-laki. Tak payah. Tak payah duk lawan hukum fitrah ni yang Allah tetapkan ke hang ni. Laki-laki, laki-laki lah hang. Kerana sabah badakna awal khalqin nu'iruh wa'adan alayna illa kunna fa'ilin. Kami akan kembali ke dia. Sebagai mana pertanyaan kata kami? Sesungguhnya kami akan laksanakan dia. Mana kata janji Allah ini adalah pasti. Tentu ada berbakti Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka, sejak mula itu binasalah alam kiamat. Tuan-tuan, dia bergulung main pada kita. Tsunami pun tuan-tuan, tak tahu dari mana lah. Tuan-tuan, yang kata acik-acik tuan-tuan, main belah anu sampai belah anu. Oh, tuan-tuan, tu tangga satu tepat. Tuan-tuan, kita kena tepih juga dulu-dulu ni. Tuan-tuan, tu tangga satu tepat. Bayangkan ni, kalau kata ish, tak tahu nak kata. Keluar-keluar Masjid Aisyah, tu dia duk gulung main kita, nak dari mana tuan-tuan. Padahal tak keluar lah kita. Duduk dalam ni ya. Kalau, sebab kita tak tahu, dia nak pergi tau. Tuan-tuan, persiapan kita ni bagaimana pada hari ini. Dan maka sejak mula itu, binasalah segala alam, mulailah kiamat, dan berkumpullah manusia pada segala masa yang dahulu dan kemudian. Mereka keluar dari kubur masing-masing, seolah-olah seperti belalang yang bercampuran. Belalang. Tuan-tuan, belalang banyak. Ha, belalang banyak. Dalam video pun kita tengok, belalang tuduh penuh. Tuan-tuan, apa nak jalan pun tak boleh. Oh, lagu tu. Tuan-tuan, lagu tu. Kita pergi ke Mekah. Kita pergi ke Marina. Tuan-tuan, ada satu besi tu, tuan-tuan. Belalang cukup banyak dekat sana, tuan-tuan. Yang mereka kata, kalau kami pijak belalang ni macam mana? Kena jam kau tak kena jam? Oh, lagu tu. Tuan-tuan, asma dia pergi. Kalau tak sengaja, tak apa. Tuan-tuan, saya tak sengaja, tak sengaja. Mana siapa yang tahu? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan belalang ni banyak. Sampai nak jalan pun tadi bayangkan tengok. Belalang tu umpama dengan manusia yang keluar pada kubur. Tuan-tuan, bapa lapis kubur, semua dia keluar kan. Boduyun-duyun. Kenal dah, hang juga aku. Tak kenal. Macam, hey, lama orang jumpa orang hang tu kat mana? Aku dah sudah. Oh, tak tahu, tuan-tuan, tak tahu. Tuan-tuan, bonuslah aku ya tuan. Awak tak jumpa kita ni ya. Oh, duduk di bawah pula tengok tuan-tuan. Tak ada arah tentu. Tuan-tuan, yang ni yang dikata dari syafaat badani tu tuan-tuan. Nak pergi cari Nabi ni. Siapa ada yang boleh tolong kita dan juga sebagainya. Ya jma'ullah annas al-awwaluna wal-akhirun. Akan diimpulkan manusia yang awal-awal yang kemudian. Fi su'idin wahidin. Satu tempat yang sama. Tuan-tuan, nak lari mana pada ketika itu ni tuan-tuan. Tuan-tuan, awal kejadian kita hari ini tuan. Awal kejadian kita dalam ni pun ada sebut pada kita aurat. Tuan-tuan tidak ada pakaian kata kita hari ini tuan. Nak lari mana itu tuan-tuan. Dahsyatnya masyarakat juga itu tuan-tuan. Apa sebab kita pada hari ini? Tak tahu je. Sebab kita tuan-tuan. Kita ada anak. Kita ada emak. Kita ada ayah. Tuan-tuan. Kita ada isteri. Kita ada isteri-isteri. Lebih pada seorang. Tuan-tuan. Ya, dia nak tabah. Persiapan hang lagu mana pada hari ini? Kata tabah tak ada masalah. Hang tabah hang macam ni. Kan? Kan? Esok saya ada satu pernikahan. Kan? Pernikahan dijadualkan esok. Nikah tu seronok sebab dia boleh kami dengan kebenaran. Kan? Oh, seronok itu. Kan? Tu nikah tu kalau nak tak seronok tu kan. Nah, nikah tak ada masalah. Kalau buat kemampuan, jangan buat nantikan hak nikah lebih pada seorang. Itu je lah. Kan? Tanya saya pun cukup dengan seorang lah. Waktu lah.
Ya, maka dekat sini ini, maka setiap itu binasa alam mula ila kiamat dan berkumpulan manusia pada segala masa yang dahulu dan juga yang kemudian, mereka keluar dari kubur mereka masing-masing seolah-olah seperti belalang yang bertaburan, dan pada saat yang penuh kecemasan itu, teringatlah manusia akan perjanjian kepada Allah sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Dia dah kait dengan Al-Anbiya 94 juga. Dan keempat kepada dia, wa'dan 'alaina, dan inilah perjanjian kami ke atas mereka. Apa dia? Ya, Yasin 51 sehingga 52, wa nufiqa fis-suri fa idza hum min al-ajdadi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqalina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Apa dia tuan-tuan ni? Dan akan tiuplah pada sangkakala, maka tiba-tiba mereka dan kubur mereka dan bersegeralah mereka ke Tuhan mereka. Cepat mencari Tuhan, pakat mencari Tuhan itu. Keluar macam dengan berlalang pada kubur tu tuan-tuan. Pakat cari, mana dia Tuhan kami? Kan? Mayashfa'u lana ila rabbikum. Kan hadis tu? Di jamaah tu tuan-tuan. Kan? Dia ingat sampai bila orang. Ma yasmu'alana illa rabbikum ala tarawana ma qadwala makum. Ma tak nampakkah kita ni macam mana yang kita hadapi ini? Jumlah kita bakat-bakat. Ma yasmu'alana, siapa-siapa yang boleh tolong kita, tolong kami, kan? Yang mana tolong ini untuk berjumpa illa rabbikum, kepada Tuhan mereka. Tuan-tuan, ni Nabi kata dulu dah, tuan-tuan. Ayat Quran surah Yasin, Allah kata juga kepada yang rupa ni, tuan-tuan. Tiba-tiba mereka ini dari kubur mereka, bersegeralah mereka kepada Tuhan mereka. Mereka akan berkata, hai celakalah kami, qalu ya wailana, qalu. Mereka ini berkata, ya wailana, celakalah kami, man ba'athana min marqadina. Siapakah yang bangkitkan kami pada alam kubur kami ini? Tuan-tuan, beliau ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Apa dia daripada kita pada kita tuan-tuan? Indah perjanjian Tuhan yang mana wa'ada ar-rahman, perjanjian Allah Subhanahu wa taala, wa sadaqal mursalun, maka benarlah rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Syuaib tugas dia apa dia ni? Sembah Allah. Hud, sembah Allah. Nuh, sembah Allah. Semua sembah Allah. Ibrahim, sembah Allah. Taat, tak apa dia tak ambudiyah, tuan-tuan. Abdun, 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 abdun. Itulah, waktu atas dunia yang tak mahu dah dengar. Main kata hang mandi bawa hang tak tahu. Nak patah balik ke dunia. Tidak boleh dah pada tingkat itu. Tuan-tuan, kita kata apa ni lah. Aku duduk mengaji-mengaji apa semua. Ringkis. Aku macam mana pada hari itu? Sayau, tuan-tuan. Takut tiba-tiba Allah ambil nyawa kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, tak tahu ni boleh cakap ni. Yang pergi dulu kan, siapa yang tahu? Tapi Allah SWT sudah muasabah balik, muasabah balik. Nah, kalau tuan-tuan nak saya muasabah balik ni, tuan-tuan, nak mandi lah. Jadi, sakit lekak. Tuan-tuan, bukan sakit lekak tu pun ada yang cerbu. Oh, ada yang cerbu. Tuan-tuan, kena muasabah balik, tuan-tuan. Cuba lah, ya. 7 hari, 1 minggu, cubalah malam Jumaat juga. Mungkin 2-3-4 pagi juga tuan. Kan? Ataupun sebelum apa dia, lepas dia di azan subuh kan? Tuan-tuan nak pergi Jumaat tu, maka terus bagi azan. Duduk dan tinggal dia tak apa, tak apa-apa. Tanya azan, tuan-tuan. Kita ni bagaimana pada hari ini? Satu je. Tuan-tuan, fikir tadi depan aku bagaimana. Kalau kita baik baik, alhamdulillah, kita sedar lah tuan-tuan. Allah bagi hidayah pada kita. Ni masalah yang tak sedar kita tak dapat lagu mana apa tuan-tuan. Semua. Kadang-kadang ni tuan-tuan tu jabat lama jadi orang. Nah, tu kat jabat lama ni tuan-tuan. Kadang-kadang dia fikir macam mana lah cara. Dia cara berkelai. Ustaz cara ustaz berkelai. Cara berkelai. Maka yang ni main pula dah trend mengaku sebagai ahli baik Allah. Abang kata dia keturunan Nabi. Macam-macam pantang mesej sikit Nabi kan tu. Mana? Ya, kalau dia tu baik tengok tuan apa dia handsome kat Langkawi ni tu kan dia pakai dengan dia naik kuda terang buah tu tuan-tuan. Abang kata tu Nabi tu kan. Menjerit orang Langkawi pula. Mana? Senang sangat mengaku dengan Nabi. Awal. Tuan-tuan, mengaku oleh Nabi, junjunglah. Saya bukan nak menafikan seorang ahli baik, tidak. Tuan-tuan, tapi bagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW pada hari ini?
Ustaz, dah dulu video Ustaz kita juga lah. Dia kata lagi satu trend pula, duk salam tangan, ikut ni. Ustaz, main kok mana tu tuan-tuan tu? Main kok mana? Ustaz, salam kok ni, kok ni, kok ni, kok ni. Dia kata, yang belum pun tangan tu. Ustaz, kena fikir tengok tuan-tuan, sama Allah tu lah tuan-tuan. Kan? Ya, dia kata tak tahu apa tak apa tak masuk dan buat sebagainya. Dia kata marah. Ya dah ni buat wahdi lah dia buat sebagainya. Tak tuan, kan sunnah Nabi ni banyak lagi tuan. Yang Allah juga dia buat benda baik tu pada ibu. Tak tu dia ikut sunnah Nabi ni tuan-tuan tak larat kita buat amal yang tuan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua ada. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tuan-tuan, satu pun tak ada amal dah. Buat pada yang black-black dia buat orang takut-takut. Man ahdana fi amrina hadha. Tuan-tuan, yang tidak ada padanya bahawa rajul akan tidak ring dengan jumpa nanti. Jadi tuan-tuan, ya Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Saya rasa cukuplah sampai sekarang di dalam dahulu. Kan nak bagi speed tuan-tuan, speed lagi tu. Kan, berikutan dengan ini, lalu dikumpulkan mereka di satu tempat untuk insyaAllah, menurut apa yang dikabarkan kepada kita dalam Quran. Bahawa barang siapa yang bimbang, berat imangannya, maka mereka orang yang mendapat kejayaan atau kemenangan. Dan barang siapa yang ringan akan imangannya, maka mereka orang-orang yang merugikan diri mereka. Mereka itu kekal bersama-samanya di dalam neraka. Surah Mukminun 102-103. Senang ya tuan-tuan. Nah, sunnah Nabi. Apa dia sunnah Nabi ini? Kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan. Berat imangan dia, mudah disebut. Kalimah tu lah. Tuan-tuan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Buat lagi dulu. Itu sunnah Nabi itu tuan-tuan. Tak ramai yang buat. Nah, lagi sunnah Nabi, bila sampai ada kazam, macam-macam tuan-tuan. Bila sebut dari itu, kita angkat juga sebagainya. Tak ramai yang buat. Dia kalau sebenar lagi dan sebagainya. Mudah-mudahan tentang Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang mana dirahmati dari berbagai-bagai Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan bersyukurlah sebagai diri pada malam ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan tengok tentang nama-nama syurga dan juga apa dia ni, nama-nama neraka. Syurga ada ni'mat, neraka akan ada azab. Nah, kemudian yang tersebut ke-6 lah, beriman pada khabar. Qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kata Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, maka doa nak pada Allah, minta pada Allah berikan kita kekuatan lagi, dapat namaza, dapat kita berpada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat cukup banyak buat dalam rumah Allah dan ada orang macam saya, kaji kau ada tiap malam kuliah. Dalam bulu. Tak kuliah saya dulu tuan-tuan. Tak banyak tahun ni lah. Lepas-lepas kata isteri tunjuk ni tuan-tuan. Saya fikir saya tu pun tuan-tuan. Duduk rumah berlepah. Hantu je. Duduk rumah berlepah. Bawa anak amat. Tuan-tuan. Biar dia buat tu dalam majlis juga sebagainya. Dan semayang. Dan semayang. Sebab kualiti semayang kita dekat rumah berbeza. Kita buat dekat nanti berbeza. Buat dekat dia berbeza. Itulah tuan-tuan. Ni'matnya. Benda yang sama. Tapi pahala yang lebih. Nama tahan tuan-tuan. Imarah berubah Allah SWT. Tak maulah kustak saja. Tapi tidak ada orang di dalamnya. Nah, baik kepada Allah SWT. Selihat. Yang baik pada Allah SWT. Saudara-saudara kita wanya-wanya. Sekian. Aku lupa oleh hadha. Wa astagfirullahaladzim. Ni walakum. A'udhu billahi syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا رب لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطانك اللهم صل على سيد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اشرح لنا سرورنا ويسر لنا قرنا بالله يا كريم اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.